Telolet Basuri sudah nyampe di rumah dan akan dipasang di ALS 101 model Scaliner. Dan kemarin unit ALS 101 sudah rilis sebenarnya dari MP76 untuk cross check AC ke Bekasi. Dan insya Allah unit ALS 101 akan dibawa lagi ke MP76 untuk pemasangan telolet basuri. Mudah-mudahan on progress pemasangan telolet basurinya berjalan lancar, tidak ada kendala suatu apapun, dan suaranya mantul, teman-teman. Ini 6 corong ya. LS 101 mantap. Motor sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Untuk subscriber penonton di channel kami MP76 yang alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini unit ALS model Scaliner yang kemarin rilis dari body repair MP76 dan di hari Senin masuk kembali ya ke MP76 untuk pemasangan telolet basuri. Karena infonya dari pihak manajemen PT Antalintas Sumatera ujung 1, unit ini harus dipasang telolet, teman-teman. Dan kemarin sudah diantrin sama Om Pande Bayu ke rumah dan sekarang sudah terpasang, teman-teman. Unit ini kemarin habis rilis dari MP76 langsung ke Full ALS Bogor untuk cek mesin memakai laptop dan langsung ke Full ALS Calendar. Dan tadi pagi unit ini dibawa ke MP76 untuk pemasangan telolet basuri. Ini udah diaplikasi sama Om Roland. Dan kita lihat untuk corongnya. Ini sudah terpasang. Ini ada 6 corong, teman-teman. Dan ini kardus telolet basurinya. Ini sudah dipasang ya sama Om Roland. Om Roland,
Lagi masang apa, Om? Pelolet. Basuri ya? Basuri. Bagusnya di sini. Ini apa sini ya? Ya. Ini aja. Ya. Oke. Beres enggak hari ini? Beres. Beres ya? Beres. Ini. Maaf, ada dengan abang siapa? Bang Reja. Bang Reja. Ya, yang bang, kemarin yang ngantar juga kemari. Bang Reja ini menjadi kru LS 101 sudah lama. Oh, mulai dari lebaran kemarin. Nah, sampai sekarang. Berarti yang nganter unit ke MP76 ikut sebelum rekondisi ini Bang Reja juga. Iya. Oh, sekarang masih di 101. Tetap. Cinta banget ya sama Bang. Bang siapa itu? Bang Fajar. Bang Fajar ya. Setia sama komandan. Setia sama komandannya. Iya. Kalau untuk driver duanya? Oh, ada kawan dia tinggal di sini juga di Bogor ini. Tinggal di Bogor. Nah, dia biasanya nyerap ke Bogor juga kan. Jadi sekarang unit ini dipasang telolet basuri. Iya. Proscek dulu lightnya. Berarti trip perdana di mana nih Bang Reja? Ada dalangan di Tangerang. Oh, di Tangerang. Tapi habis dari MP76 ini mau dibawa ke Bekasi ya? Iya, mau cek AC dulu. Cek AC dulu. Nah, ada kejanggalan nanti kan. Kira-kira trip perdana di Tangerang kapan? Selesai dulu semua ini. Oh, berarti reparasi. Berarti dari MP76 langsung ke Bul Bogor. Ya. Udah dicek. Udah di laptop kemarin. Mesinnya udah dicek pakai laptop ya. Bagus ya. Bagus. Lama juga kemarin. 3 jam juga orang itu mesinnya. Kan ada masalah kemarin alarm itu. Tapi alhamdulillah udah oke. Cuma unit ini kemarin nginep juga di Bogor ya. Iya, nginep. Ke ininya ke Pulau Gadungnya pagi. Pagi. Tapi belum dicek ya untuk AC-nya ya. AC-nya tinggal AC-nya habis ini. Ya, bendingan Bekasi kalau sempat. Tapi kalau misalkan sore kayaknya nggak beres ya. Iya. Pagi besok cuma berarti ya ngecek AC-nya. Kalau terburu sore ini juga, Bang. Sore ya? Iya. Insya Allah sore beres ini. Ini udah terpasang telolet-nya. Iya, Bang. Dan corongnya juga sama udah. Kalau AC kayaknya masih dingin ya, Bang. Masih dingin, cuma kata Bang perintah itu Bang Amrin ya. Iya. Iyalah bendingan dicek dulu AC-nya ya. Biar tambah dingin, Bang Fajar. Oke, kita tungguin dulu Bang Fajar ya untuk pemasangan telolet dan lampu. Iya, Bang. Lampu kita cross check lagi untuk strobonya. Oke, Bang Fajar ya. Ini sudah di on progress ya sama Om Roland untuk pemasangan telolet basuri. Dan ini ada krunya ya. Kita masuk dulu nih. Wis ada basurinya ya teman-teman ya. Mantap nih. Ini Om Roland. Gimana Om Roland? Kira-kira sore beres enggak? Beres. Iyalah biar ini cepat di cross check AC-nya. Ini ada Bang Ahmad Samsi ya. Rahmat. Oh, Abang Rahmat. Udah lama menjadi kru LS 101. Kalau ngikut ini baru ini, Bang. Baru mulai. Perdana. Berarti bareng Bang Reja ya? Iya dong. Masya Bang Reja itu lagi nemenin Om Roland teman-teman nih ya. Sebelumnya di mana? Ikut Bang Rahmat Samsi. 111, Bang. Hah? 111. 111 itu kerjaan saya juga, yang Celsius ya? Iya. Adiknya Dorlup. Borlup ya? Iya. Borlup. Borlup itu masih megang yang The King of Calendar? Iya. Ini yang ngerjain dulu nih, Bang Roland The dulu. The King of Calendar? Iya. The King of Calendar. 041 ya? Iya. Masih trip ini kalender. Iya, Bang. Bang Rahmat. Baru kalender. Pernah ikut itu? Pernah. 041 pernah? 041 enggak, Bang. Oh, cuma 111 pernah ya.
yang modelnya itu New Celsius ya. Iya. Masih adiknya Bang Dorlu. Iya, yang megang masih Bang Cade, adik. Oh, adiknya Bang Adik ya. Iya. Dulu yang ngambil ke sini zamannya F061. Itu adiknya Bang Dorlu. Sekarang 111 ya. Iya. Tungguin ya Om Rolannya ya untuk pemasangan telolednya ya. Biar dia enggak ngantuk. Mata sekelangkong dulu begini Bang Ahmad Fauzi. Mata sekelangkong. Mantap. Nih sama Bang Roland nih. Ini lagi nemenin Bang Roland juga nih. Masang telolet Basuri. Ini putar ya, lupa saya. Oke, Bang Ahmad. Oke. Samsi mudah-mudahan betah di unit 101 ya. Iya, oke. Rawat dengan baik unitnya. Siap, Bang. Jangan rapi, jangan kotor. Oke? Oke, Bang. Ini udah ngobrol sama kru dari LS 101 karena unit ini masuk lagi ke MP76 untuk pemasangan telolet Basuri. Ini unitnya teman-teman yang kemarin rilis dan sekarang masuk lagi ke MP76. Telolet kayaknya udah dipasang Bang Yunus. Udah mantap. Udah dicoba tadi? Udah dicoba lah. Keren suaranya. Telolet Basuri emang keren, tapi berisik kali kalau dicoba di sini. Kita coba di jalan aja Bang Yunus. Nanti kita ikutin ya. Iya, kita ikutin. Kita buntutin. Ini kan nempel aja. Iya. Yang mana orang ini? Enggak tahu tuh yang mana itu. Oh iya ya, Lian Bogor ini. Bogor. Don't forget to subscribe. Waduh. Jangan lupa di like, di comment, di subscribe. Lian Bogor. Lian Bogor ya. Punya Bang Yunus mana nih Bang Yunus 75 official ini? Ada, Bang. Bikinlah. Ini Abang Yunus ya nganterin Bang Fajar untuk masang telolet Basuri ke MP76. Kemarin unit ini sebenarnya udah rilis ke full LS Bogor baru ke full kalender teman-teman dan sekarang masuk lagi ke MP76 untuk pemasangan telolet Basuri. Cukup sekian video dari saya on progress pemasangan telolet Basuri LS 101. Bila mana ada salah-salah kata, salah ucap, saya pribadi mohon maaf, beribu-ribu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilap karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekelangkong.